Kabur setahun Muhammad Irfan, DPO terpidana narkoba, akhirnya ditangkap tim Kejati, Maluku. Tim tangkap buron atau tabur Kejaksaan Tinggi atau Kejati, Maluku, akhirnya kembali berhasil menangkap DPO terpidana kasus narkotika. Kali ini berhasil menangkap Muhammad Irfan yang kabur sejak tahun 2022 itu. Kasih Penkum Kejati Maluku Wahyu Dikarepa mengatakan, terdakwa ditangkap di Kampung Baru, Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selasa 10 Oktober 2023, sekitar pukul 3 sore. Proses penangkapan dikoordinir Kasih E Bidang Intelijen Kejati Maluku Hasan M. Tahir. Dijelaskannya DPO terpidana ditangkap berdasarkan surat permohonan bantuan pemantauan dan surat penetapan DPO dari Kejaksaan Negeri Ambon. Terdakwa seharusnya menjalani pidana penjara selama satu tahun dan delapan bulan, namun kabur. Pidana penjara tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 2294K Garing titik sus Garing 2022 tanggal 22 Juni 2022 dengan amar putusan perbaiki putusan pengadilan tinggi Ambon nomor 80 Garing sus Garing 2021 Garing PT Ambon tanggal 23 Desember 2021 yang menguatkan putusan pengadilan negeri Ambon nomor 248 Garing Garing 2021 Garing PN Ambon tanggal 10 November 2021. Setelah melakukan penangkapan tribunal, tim tabur kejati Maluku mengamankan DPO terpidana di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku. Kemudian diserahkan dengan berita acara kepada Kasih Pidung ke Kejari Ambon, Hibertus tanate untuk dieksekusi. Jaksa kemudian mengeksekusi terpidana ke lapas kelas 1A Ambon untuk menjalani masa pidana. Tahun 2022 terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Setelah dilakukan pengamatan dan pengintaian selama beberapa hari, tim tabur Kejati menangkap yang bersangkutan di daerah Kampung Baru. Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Selanjutnya yang bersangkutan dibawa ke kantor kejaksaan untuk dilakukan proses administrasi. Dan setelah dilakukan administrasi, yang bersangkutan kita masukkan ke lapas kelas 1A, Waiheru, Kota Ambon. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.